Halo guys, kembali lagi bersama saya Rahmat di channel Bang Mat. Dan pada video kali ini saya mau buat jirok-jirok lagi guys. Ya yang udah kalian lihat di awal video tadi ya guys ya. Jadi gak usah berlama-lama lagi ya. Seperti biasa nih yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, silahkan langsung saja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa di like dan follow Instagram saya dan follow TikTok saya ya guys ya. Kalau kalian punya, kalau kalian gak punya ya gak apa-apa. Yaudah ya, gak usah berlama-lama lagi. Di sini kita langsung aja klik akun plus. Kita pilih di 16 banding 9 dan di 60 fps ya, untuk resolusinya bebas. Kita buat mereka ya, dan di sini kalian masukin musiknya, nanti kalian masukin musik dan nanti kalian tanda-tandain dulu beatnya. Untuk tanda beatnya itu klik yang ini guys. Nih, terakhir dia ada merah-merah kayak gitu. Kalau di iPhone itu atau di iOS kalian klik aja garis putihnya. Nah ini kebetulan saya udah ada ya, maksudnya udah buat beatnya gitu. Ini dia. Nah jadi di sini kalau kalian udah tanda-tandain beatnya, kalian sediain dulu mentahan kayak foto gitu, foto kalian lagi joget terus kalian screenshot. Nah jadi ini kan kalau belum di hapus background, kalian hapus aja backgroundnya dulu di ini nih, di Google kalian cari aja remove BG. Nah, ntar kalian remove image background, ntar kalian upload image, terus kalian kalian hapus nih. Saya kasih contoh satu ya, ntar ini kita tungguin dulu. Nah misalkan kayak gini, kita pilih, ntar dia langsung kehapus gitu backgroundnya guys. Nah ntar dia langsung kehapus background gitu dan kalian download aja. Nah kalau udah dimasuk apa udah dihapus background, di sini kalian masukin aja fotonya tiga-tiganya, mulai dari ini. Nah ini terus kalian panjangin dulu sampai detik di 3:11 ya. Nah terus masukin lagi foto kedua, terus foto ketiga. Jadi kalian bikinnya tiga foto gitu. Nah ini kalian panjangin sampai detik di 3:11 semuanya. Nah terus di sini kalian atur nih misalkan mulai foto pertama itu misalkan yang ini nih, yang apa ini nih ini. Nah ini saya mau di tengah-tengah dan mau di di paling depan, jadi ini kita naikin aja ke atas gitu. Nah ini kita atur di sini, terus foto yang ini kita atur misalkan mau di sini, terus yang ininya foto ininya kita ini kita atur di sini, ini kita atur, pokoknya kalian atur dulu untuk posenya misalkan. Nah misalnya kayak gini nih kurang lebihnya nih. Nah jadi di sini kalian kasih tanda dulu nih di detik sini ya, apa di dua ya, pokoknya di sinilah ya, di detik 059 sini. Nah jadi mulai dari paling bawah, jadi di sini kalian kasih tanda dulu, terus di sebelahnya sini kalian kasih tanda, terus ini kalian ilangin dulu misalkan geser ke kiri sini nih, bukan dihilangin sih, kasih transisi gitu lah, ntar dia biar kayak masuk gitu. Nah terus yang foto kedua ini juga ya, di sini di 059 kasih tanda, terus di belakang kasih tanda, sini kalian geser ke bawah ke manapun, terus ini kalian tekan, kalian geser ke kiri. Terus foto yang ketiga di atas, paling atas lah maksudnya, kasih tanda dulu, terus kasih tanda lagi, ini kita geser aja ke bawah. Nah udah kalian tekan, kalian geser ke bawah, ntar dia biar kayak gini nih. Nah selanjutnya di sini kita masukin background. Nah nanti untuk background saya kasih. Nah ini kalau udah kita tekan, kita paling bawah ya, di atas musik ya, kita panjangin lagi, kita pindahin gitu. Nah terus ini salah, nah yang bener ini nih, terus ini kalian zoom aja gini kan. Nah kalian zoom aja gitu. Nah terus ini untuk backgroundnya kalian pindahin paling bawah ya. Nah terus ini kita potong, kalau kelebihan ya kalian potong aja intinya gitu. Nah terus kalau udah di sini kalian buat transisi keluarnya dulu di detik sini ya, di detik 3:11. Jadi mulai dari foto paling atas di sini kalian kasih tanda dulu. Terus di sini kalian kasih tanda, kalian turunin ke bawah. Kalau udah kalian tekan, kalian geser ke kanan. Terus yang ketiga fotonya, yang foto lainnya juga ya guys ya, misalkan yang ini di detik yang sama. Nah, terus di sini kalian kasih tanda, kalian keluarin gitu. Apa ya, Bu? Keluarin lagi ya. Pokoknya kayak gitulah tuh. Biar yang foto bawahnya juga ya. Nanti kalau udah kita lanjut foto pertama, kita masukin lagi di sini nih. Kita masukin foto pertama. Nah, ini kita panjangin sampai detik di 833. Kita masukin lagi foto kedua. Ini kita panjangin sampai detik di 1147, terus foto ketiga kita masukin
kita panjangin sampai akhir. Nah, gitu. Nah, kalau udah di sini kita panjangin dikit untuk foto pertama, kita panjangin dikit sekitar di sini lah ya. Nah. Terus kita kasih tanda di detik pertama sini. Terus di sini di belakangnya kasih apa? Kita turunin dulu ya. Kita turunin. Kita tekan, kita geser ke kiri dan kita kasih kurva pilih yang ketiga. Nah, terus untuk di detik sininya kalian atur aja nih. Misalkan mau sembah segini lah ya misalkan. Nah, terjadi biar dia kayak gitu tuh. Nah. Terus ini kalian apa kalian kasih transisi keluar juga di akhir ini kan perpindahan foto tuh. Nah, jadi di sini ya. Ini kan bit terakhir, terus di sini bit pergantian. Nah, jadi di sini nih tengah-tengah sini kalian kasih tanda, kalian turunin ke bawah. Terus di sini kalian kasih tanda lagi di depannya. Salah. Yang tanda pertama itu biarin dia di atas kayak di atas gini, terus tanda yang kedua baru kalian turunin. Aduh lupa, manusia tidak luput dari lupa ya guys, maaf. Kalian tekan, kalian geser ke kanan, terus kalian kasih kurva pilih yang ketiga, ini kalian naikin aja. Nah, ntar dia biar kayak set gitu, biar ngilang gitu tuh. Nah, pas dia ngilang gini, foto yang keduanya kalian apa kalian klik, kalian pilih yang ini nih, panjangin gitu. Nah, terus kalian kasih kurva kalian kasih apa tanda nih di awal di sini nih. Kayak tadi lagi guys, pokoknya kalian atur dulu di sini di detik pas pertama dia pindah foto. Nah, kalau udah kalian kasih tanda, kalian kunci, terus di depannya kalian kasih tanda, ini kalian ubah ke bawah dulu. Terus kalian tekan, kalian geser ke kiri dan kalian kasih kurva, pilih yang ketiga enggak usah dinaikin gitu. Nah, biar dia nanti tuh kayak gitu. Nah, biar kayak gitu. Nah, ntar foto ketiga juga kalian gituin ya di bagian sininya. Samain aja kayak di sini gitu. Nah, terus kalau udah di sini kalian masukin dulu kayak mentahan buat apa kayak teks gitu, apa bukan teks sih, kayak foto profile kayak gini nih. Nah, ini kalian panjangin aja ya, kira-kira aja lah misalkan sampai di sini lah. Jadi intinya di belakang pas gak usah sampai selesai gitu, jadi kayak gini lah. Nah, terus kalau udah di sini kalian atur aja nih, kalian atur untuk zoomnya dan mau di mana. Nah, misalkan di sini ntar foto kedua juga ya, foto kedua sama foto ketiga juga kasih kayak ginian juga guys. Ya terserah sama teman kalian, mau pacar kalian kalau kalian punya, kalau nggak punya sama teman kalian aja gitu. Nah, jadi intinya untuk foto apa nih profil kayak gini nih nggak usah sampai akhir, jadi ya istilah di tengah-tengah gitulah, nggak usah sampai habis fotonya juga nggak usah. Nah, terus kalau udah tinggal kita kasih efek lagi nih untuk fotonya nih. Efeknya itu kayak efek kayak apa ya, kotak tapi kayak ada listrik-listrik gitulah, apa ya namanya ya gitulah. Nah, ini kan mesti kayak gini ya. Nah, ini kalian kasih di apa, ini musiknya kalian hapus ya, maksudnya dihilangin gitu audionya karena ada musiknya. Terus kalau udah di sini kita klik, kita pilih blending opacity, kita pilih cerahkan, kita pilih ke linear dodge. Nah, kalau udah ini kita sesuaikan aja nih, sesuai dengan fotonya nih, kita potong gitu. Nah, kita potong. Nah, terus kalau udah ini kita sesuaikan juga nih. Nah, ini kita sesuaikan. Terus kita pilih untuk zoomnya, kita pilih yang ini nih, kita tekan, kita klik dulu. Nah, ini kita panjangin, terus kita besarin. Nah, terus kita atur. Nah, sekiranya udah ngepas ya udah, biarin aja gitu. Nah, ntar ya, ini masih belum jadi ya. Terus untuk foto kedua sama foto ketiga juga nanti kalian kasih kayak gini guys ya. Nah, terus selanjutnya kita kasih efek mata nih. Untuk mata juga di sinilah ya. Kita samain aja kayak ini nih, dua-duanya nih. Mulai dari detik sini ya. Untuk apa? Jadi matanya itu bisa pakai mata laser, bisa pakai mata kayak mata api kayak gini guys. Nanti untuk mata apinya seperti biasa matiin dulu musiknya. Terus kita potong nih ya. Di sini kita potong, samain pokoknya. Terus kita pilih blending opacity, kita pilih cerahkan, kita pilih linear dodge. Terus kita atur nih. Kita atur ke matanya. Kalau kegedean kecilin aja gitu. Nah, sekiranya udah ngepas ya udah gitu. Nah. Ini masih belum jadi ya tapi ya. Nah, terus untuk background kalian potong-potong di step perpindahan foto nih. Nah, di sini ya. Backgroundnya kalian potong. Terus ini kalian pindahin paling bawah nih. Apa backgroundnya pindahin ke paling bawah. Jadi di atas background yang habis ini guys. Nah, tuh biar dia backgroundnya kayak gitu tuh. Nah, di sini juga nih di apa
foto perpindahan foto ketiga. Nah, backgroundnya dipotong gitu, dibagi di playhead sih maksudnya kalau dalam bahasa Game Masternya gitu. Nah, dia tuh biar kayak gitu tuh backgroundnya tuh, nah kayak tangga gitulah. Nah, terus di setiap background, mulai dari background apa, background sini nih, sini juga dipotong nih. Nah, jadi nanti kita kasih efek kayak kayak color gitu guys. Nah, mulai dari sini ya, di background yang ini pertama ini, apa, foto pertama, background pertama, kita klik, kita pilih efek, kita tambahkan efek, kita pilih ke warna dan cahaya. Kalian cari aja namanya itu warna cerah atau hot color. Kalau udah kalian klik aja, kalian tambahin gitu maksudnya. Nah, terus ini backgroundnya itu kalian samain aja nih sama baju kalian gitu. Kayak ya pokoknya kalian samain aja lah detail efek. Nah, kalau bajunya warna putih ya udah kalian keputihin, kalau merah ya tinggal kalian kemerahin gitu. Pokoknya bebas untuk warna, bebas intinya ya. Nah, kalau udah ini kalian salin warna cerahnya, kalian tempelin di mata, terus di ini juga listrik-listriknya ini nih. Nah, terus kalau udah untuk background kedua ini kalian tempelin juga, terus warnanya kalian ubah sesuai dengan bajunya. Nah, gitu. Background ketiga juga pokoknya nanti kalian samain gitu, apa untuk apa yang mata menyala sama ininya sekalian samain. Nah, kalau di kedua ini kan tadi kan saya pakainya mata apa, mata yang itu guys, yang sinar gitu. Nah, cara membuatnya itu kalian klik dulu nih konsep bulat begini. Kalau udah kalian pilih move transform, kalian pilih zoomnya ini, kalian klik dulu ini, kalian buat kayak oval gitulah. Nah, terus kalau udah kalian kecilin, kalian pindahin nih ke matanya nih, pokoknya sesuaikan aja gitu. Nah, kalau udah di sini kalian pilih color and fill, kalian pilih yang warna putih. Kalau udah kalian panjangin dulu nih sampai mana, misalkan sampai sini. Kalau biar tinggal kalian potong. Terus di sini kalian tambahin efek. Kalian tambahin efek yang namanya itu radikal apa ya? Radikal gitulah. Persegi panjang radikal apa, bentar-bentar. Nah, jadi nama efeknya itu bayangan radial radikal anjir. Nah, di sini untuk like-nya kalian kasih tanda dulu di X-nya ya. Ini kalian ubah ke, nah, di 80-an sinilah ya, di 80-an lah. Terus kalau udah kalian tekan, kalian geser ke kiri dan kalian kasih tanda lagi. Ini kalian turunin sampai di, nah, di minus 60 lah. Kalau udah kalian tekan, kalian geser ke kanan. Untuk ukuran di sini kalian fullin aja sampai 1000. Nah, untuk warnanya bebas, untuk warna apa aja. Kalau saya pilih orange sesuai dengan bajunya. Nah, kalau udah di sini kalian tambahin efek yang kedua, itu namanya buram zoom. Kalian cari aja buram zoom. Buram zoom ya, nih. Buram zoom atau zoom blur. Nah, kalau udah di sini untuk buram zoomnya, untuk X-nya ini kalian bisa pakai di 55 sampai di 60. Y-nya nggak usah ya. Nah, misalkan saya di 55. Untuk kekuatannya di sini kalian bisa apa, dari 0,5 sampai 0,10. Nah, terus efek yang ketiga itu namanya paparan gamma atau exposure gamma, itu ada di warna dan cahaya pastinya lah. Cuma ini kan paparan gamma itu apa ya, untuk dasarnya jejak diduk kan pakai ini, pakai paparan gamma. Nah, terus untuk paparan gamma ini exposure-nya kalian bisa pakai di 0,55 sampai di 0,60 bebas. Nah, saya bisa pakai di 0,55 aja lah ya. Terus selanjutnya di sini kalian pilih efek selanjutnya, yaitu namanya itu fade in atau out. Cari aja fade in atau out. Nah, fade in outnya ini kalian naikin sekitar di 80-an lah. Nah, fade in outnya pakai di 80-an gitu. Nah, terus untuk bayangan radikalnya sini alfanya kalian naikin aja ya, sesuka hati kalian, mau berapapun itu ya. Nah, terserah ada, pokoknya kalian atur aja untuk alfanya, biar kalau mau terang-terang ya udah, kalau nggak mau terang ya udah nggak usah terang-terang gitu. Nah, terus kalau udah nih tinggal kalian gandain, terus kalian atur nih, pindahin, maksudnya pindahin ke mata sebelahnya gitu, biar nggak cuma satu doang gitu kan. Superman aja dua kan, kalau mata lasernya kan ya, kalau satu doang picak gitu namanya. Nah, terus
Kalau udah di sini kita salin, kita tempelin di ini nih. Apa yang foto pertama kan ini ada mata, ada apa nih? Ada mata, ada profile sama ada lasernya. Laser bukan laser, apa listrik-listrik gitu. Nah, ini kita tempelin. Terus hapus semuanya kecuali fade in out. Terus fade in atau out-nya kalian turunin ininya, in-nya sama out-nya jadi 60. Nah, kalau udah kalian paste apa salin dan kalian pastein ke ini. Sama di matanya. Nah, biar dia tuh kayak gini, guys. Nah, ntar untuk foto yang apa efek-efek selanjutnya juga kalian gituin semua ya. Jadi intinya untuk efek yang ini udah cuman segini aja. Nah, ini kan jadinya ntar kayak gini nih. Nah, kalau udah kalian cari apa tambahin efek lagi namanya apa efek kayak asap-asap gitulah. Ntar ada kok. Ini saya dapat juga dari apa Fireboy apa siapa ya? Lupa. Nah, terus kalian pilih blending opacity, kalian pilih cerahkan, kalian pilih screen atau linear dokdo boleh bebas pokoknya. Dan kalau udah ini kalian taruh bawah aja gitu. Nah. Bisa dibesarin, nah taruh bawah gitu. Terus nanti untuk untuk asapnya kalian potong-potong juga ya. Nanti terus kalian potongnya samain kayak background aja, terus kalian kasih warna cerah di setiap potongan gitu, guys. Jadi kan beda-beda gitu biar warnanya asap warnanya beda-beda gitu. Kalau udah baru kalian export. Kalau di export kalian back, kalian gandain aja satu layer. Nah, terus kalian hapus semuanya, kalian hapus gini, tekan hapus, nah gitu. Nah, kalau udah kalian masukin yang udah di ekspor. Nah, pokoknya masukin dulu yang udah di ekspor. Nah, ini punya saya nih contohnya nih, udah jadi, cuman belum itu. Nah, terus kalau udah di sini kalian kasih apa? Kita mainin dulu untuk zoomnya ya. Jadi kita klik dulu, kita pilih mouse transform, kita pilih dua ini aja, guys. Nah, jadi kalian kasih tanda dulu nih, mulai dari detik 537 untuk foto pertama nih, kalian kasih tanda. Terus kalian geser terus sampai detik di ini nih. 750. Nah, 750 kalian kasih tanda. Terus ini misalkan kalian mau miring ke kiri apa ke kanan nih. Terus kalian zoom di sini. Tapi ingat-ingat, guys. Ini sebelum di zoom ini berapa nih 1080 ya. Jadi terus di detik depannya kalian kasih tanda lagi, kalian balikin lagi ke awal. Nah, 1080 berarti ya. 1080. Nah, terus kalau udah dibalikin kalian kasih keyframe kurva kalian ketiga ini kalian naikin setengah dua-duanya ya. Nah, terus juga nih di foto kedua kalian zoom mulai dari detik 582 sini sampai di 11.05 nih baru kalian ubah, misalkan mau kesini terus kalian zoom, terus di detik depannya baru kalian ubah lagi ke awal gitu. Ubah lagi ke awal, maksudnya dibalikin ke semula gitu. Nah, terus untuk foto ketiga kalian zoom mulai dari detik 12.13 sampai di 14.18, terus baru di depannya 14.26 sini kalian ubah lagi ke awal gitu. Nah, selanjutnya kalau udah kalian potong-potong aja nih, mulai dari sini nih 5.20 ya, pokoknya kalian potong-potong semua lah sampai potong-potong gitu sampai akhir ya. Nah, kalau udah dipotong-potong kita balik dulu nih ke awal sini nih. Nah, sini kita kasih efek kotak konsep kotak gini ya. Terus kalian pilih color and fill, kalian pilih hitam. Terus ini kalian besarin ya fill screen. Nah, ini kita besarin dikit lagi. Nah, terus kalian panjangin sampai detik sini nih. 204 sini ya. Nah, terus kita kasih efek yang namanya itu bling atau berkedip. Ada di opacity atau visibility nih, berkedip bling, bukan yang flicker, bukan yang bling. Terus ini kalian naikin aja untuk frekuensinya sampai di 15. Nah, biar dia kedip-kedip gitu. Nah. Terus kalau udah sini kita balik ke potongan awal. Potongan awal sini ya yang pas karakternya muncul ya. Nah, di sini kalian pilih tambahkan efek, kalian tambahin efek ubin dulu yang pertama itu ada di distorsi warp. Ini ubin atau tiles.
Nah, kalian aktifin aja mirrornya. Kalau udah di sini kalian tambahin efek yang kedua, itu namanya paparan gamma atau exposure gamma. Nah, untuk paparan gammanya ini kalian kasih tanda dulu. Nah, exposure kalian naikin aja nih jadi 1. Atau kalau mau terlebih terang lagi boleh. Kalau udah kalian tekan, kalian geser ke kiri. Dan kalian kasih tanda lagi, kalian ubah lagi exposure ke 0. Kalau udah kalian tekan, kalian geser ke kanan. Dan kalian pilih kurva, pilih yang ketiga, ini kalian naikin aja nih. Nah, terus untuk selanjutnya efeknya itu namanya ombang-ambing atau skillet. Ada di move and transform ya, ombang-ambing atau skillet. Nah, terus untuk ombang-ambing di sini untuk sudut kita ubah ke 90 ya. Untuk frekuensinya kita turunin ke 1,50. Untuk magnitude-nya kita kasih tanda dulu, kita naikin sekitar di 170-80. Kita tekan, kita geser ke kiri, dan kita kasih tanda lagi, kita ubah magnitude ke 0, kita tekan, kita geser ke kanan. Dan kita pilih kurva, pilih yang ketiga nih, kalian naikin setengah terus di atasannya sedikit. Nah, kalau udah di sini kan tambahin efek lagi yang namanya itu turbulence. Kan cari aja nih turbulence. Nah, turbulence displace ya, turbulence displace. Nah, di sini untuk kekuatan kalian kasih tanda dulu. Di sini kekuatannya enggak usah banyak, enggak usah gede-gede, kalian turunin aja. Kalian bisa pakai di 0,50 sampai 0,60. Nah, di sini kalian kasih tanda, kalau udah kalian tekan kita geser ke kiri dan kalian kasih tanda lagi, kekuatannya kalian ubah ke 0, kita tekan kita geser ke kanan. Dan kita pilih kurva, pilih yang ketiga ini kalian naikin aja. Nah, untuk evolution bisa kalian naikin 0,50 sampai ke 1,00. Udah nge-lag, maaf ya guys. Nah, untuk skala di sini kalian boleh gitu aja. Boleh kalian atur juga. Nah, pokoknya bebas ya, intinya gitu aja. Nah, terus kalau udah ini kalian salin efek. Nah, jadi efek yang apa kan yang untuk turbulensi segininya itu kalian cukup tempelinnya itu di step. Aduh, ada motor lagi berisik. Kalau kurang kalian bisa atur lagi di skala. Misalkan kalian standar dulu, ini skalanya kalian turunin misalkan di 60. Kalau udah kalian tekan, kalian geser kiri dan kalian standar lagi, terus kalian naikin skalanya jadi 1,10. Kalian tekan, kalian geser ke kanan dan kalian pilih kurva, pilih yang ketiga, ini kalian naikin aja. Setengah tapi agak ke atas sedikit. Nah, terus untuk oktav bisa kalian naikin, bisa kalian kurangin. Kalian saya anjurin kalian pakai oktav 2 sampai 3. Itu bebas ya. Nah, kalau udah ini udah jadi. Nah, jadi ini kalian tempel di setiap perpindahan foto aja. Nah, misalkan sini. Nah, sini kalian tempel. Nah, terus di perpindahan foto lagi. Nah, di sini kalian tempel. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke potongan kedua. Di sini kalian tempel, kalian hapus turbulensinya, kalian salin, kalian tempelin semua deh yang belum ada efek-efeknya. Nah, jadi kalian tempelin aja, ini udah jadi ya guys ya. Jadi jangan lupa kalau udah selesai kalian export. Jadi mungkin segitu aja tutorial kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Goodbye, see you in the next video guys. Dadah.